karena plastik club sepi, Twine Club jadi menyuruhku untuk membuat taman bermain. Ya udah deh, kita langsung bikin aja taman bermainnya biar Twine Club bisa dapat uang-uang itu lagi. Dan dia enggak marah-marah lagi ya. Oke, okay, let's go. Wow, langsung berjalan dengan cepat. Yip, dan kita sudah sampai, teman. Oke, jadi hari ini kita akan membuat taman bermain kita, coy. Bersama dengan si SpongeBob lagi ya. Oke, jadi karena Twine Club itu marah-marah, coy. Dia itu sedih banget karena Krusty Krab lagi sepi, teman. Dan dia pengen kita bikin taman bermain biar Twine Club bisa tetap dapat uang-uang itu ya. Oke, coy. Jadi kita langsung mulai aja, Pak. Welcome to Theme Park Tycoon 2. Let us get started with your first park. Permisi, Pak. Ini belum buka. Kenapa kalian sudah datang? Hah? Muter-muter lagi mereka. Woi, belum buka, woi. Pak. Nggak tahu lah ya, coy. Biarin aja. Mungkin mereka kurang kerjaan, teman-teman. Mungkin mereka ngabuburit ya. Jadi ngabuburitnya di taman sini aja gitu loh. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi, let us get started with your first park. Oke, kita akan mulai ke right. Kita punya uang berapa tuh? Oke, kita disuruh bikin teacup rides dan kita pasang sebelah sini ya. Wow. Dan kita akan bikin jalan masuknya, coy, sebelah situ dan exitnya sebelah sini. Oke. Terus kita akan bikin jalannya, coy, biar orang-orang bisa masuk semua ya. Oke, gimana nih caranya? Oh, ternyata kita disuruh yang ini. Oh, yang queue pad. Karena ini yang untuk antrian ya, coy ya. Kita ambil yang pertama ini. Oke, mantap. Terus kita kasih yang normal pad untuk jalan keluarnya, coy. Silakan semuanya. Udah buka nih satu. Murah saja, cuma 10.000 saja, 10.000. Silakan, Anda bisa naik ini muter-muter ya, mungkin yang masih jomblo. Bisa PDKT dengan gebetannya di sini gitu loh. Oke, kita disuruh buka ini dan kita akan kita belum buka ternyata, coy. Gua udah promosi aja ya. Oke, kita open. Dan silakan, sudah buka, Pak. Kita lihat apakah ada yang masuk. Kayaknya nggak ada yang tertarik ya, coy. Ya udah deh, kita bikin aja yang ini stalls. Ini untuk minuman ya, teman ya. Kita akan bikinnya sebelah sini nih. Ini nggak bisa diputar kan gitu? Oh, bisa, coy, ternyata. Oke, kita taruh sebelah situ. Oke, dan kita selesaiin tutorialnya ya. Pak, kamu kerja yang benar ya. Bikin yang enak. Nanti Twine Club marah kan aku yang dimarahin. Siapa? Ya, pinter. Udah pada naik-naik aja ya. Udah badannya, aku bisa ikut naik gak nih? Oh, bisa, coy. Wih. Kita ikut naik ya, sebelah sini. Hai, Peggy. Hai. Kamu ngapain di sini, Peggy? Aku ngabuburit. Oke, udahlah, kita pergi aja. Biar dipakai sama pelanggan yang lain ya. Oh, ternyata kita bisa lihat gini tingkat kebahagiaan setiap orangnya ya. Jadi ini ada yang I need to dispose some trash. Ada yang mau buang sampah, nggak bisa. Ada yang lapar bisa makan. Tenang aja, kita akan bangun tempat makan Krabby Patty kalau ada ya. Dan ternyata gak ada, coy. Adanya pizza. Ya udah, kita bikin pizza aja sebelah situ dan kita kasih warna kuning, coy. Kuning aja lah biar unik. Bagus ya. Kita akan bikinnya warna kuning-kuning aja semuanya. Ini bisa nggak kita ganti gitu? Oh, bisa, coy. Oke. Kita ganti warnanya jadi kuning juga. Wih, bagus ya. Sama dengan warna kita, coy. Oke lah, coy. Kita akan ubah warna-warna daunnya ini jadi kuning ya, teman-teman. Ya, ternyata bisa, coy. Jadi kuning. Jadi emang temanya SpongeBob banget ya. Oke, dari yang ini juga kita akan ubah jadi kuning-kuning cuma gitu ya kan. Kuning bercampur dengan putih gitu loh, coy. Kayaknya bagus ya. Semoga aja Twine Club suka. Oke, jadi sebenarnya aku pengen ubah ini lantainya juga, cuma ternyata kelamaan, teman, jadi nggak jadi aja ya. 1 hour later. Oke, coy. Ternyata aku dari tadi record dan nggak ke-record ya. Sangat menyedihkan. Kita akan kasih lihat dulu ke kalian semua. Itu the swinging flying Dutchman-nya. Tinggi banget, coy. Sampai kita ada tuh. Kok pada diam-diam aja lu, lempeng-lempeng aja semuanya ya. Kayaknya nggak ada yang takut apa gimana, coy. Lihat tuh mukanya. Lempeng semua, coy. Tegang semua ya. Mungkin saking takutnya jadi mereka cuma diam doang, teman. Nggak tahu deh. Wah, siapa ini yang nelponku? Ternyata Twine Club. Halo, Twine Club. Hai, nak. Bagaimana dengan taman bermain kita? Kenapa belum ada uang yang datang? Tenanglah, Twine Club. Aku sedang membuatnya. Sebentar lagi kita pasti akan mendapatkan uang yang banyak, Twine Club. Tenanglah. Baiklah, nak. Aku serahkan semuanya kepadamu.
Ayai, Kapten. Oke teman, kita harus bekerja lebih keras lagi karena Tuan Crab udah minta kita biar ngirimin duitnya, coy. Yang dipikirin Tuan Crab cuma duit-duit doang ya, uang. Tapi udah nggak apa-apa teman, karena kita suka bekerja dengan Tuan Crab gitu loh. Oke, kita akan coba main-main dengan tirainya ya. Kita coba kalau misalkan kita naikin gini semuanya begini, apakah kita bisa kasih ini, coy? Benar. Oke, aku bakal coba kayak gini ya. Kita akan naikin dulu begini. Nah, begini kalau misalkan kita bikin jalannya naik gini, apakah kita bisa kasih jalan atau enggak, coy? Kalau bisa berarti bagus banget ya. Kita coba di mana nih jalannya nih. Nah, kita kasih jalan dan ternyata nggak bisa, coy. Nggak bisa ya. Kalau yang ini apakah bisa? Oh, kalau yang ini bisa, teman. Oh, bisa tapi kita oke. Aku ngerti deh. Aku ngerti sekarang. Berarti ini kita nggak jadi dong. Oke, kita akan bikin dia jalannya jadi naik ya. Begini, begini, dan begitu. Kenapa aku bikin naik? Biar ya variasi aja gitu loh. Jadi kita bikin naik aja, biar sedikit berbeda aja gitu, teman. Yap, kita akan kasih jalan sebelah sini. Hei, kok ini ada orang ya? Oke, kita akan bikin lagi jalannya ini di atas sini. Oke, katanya si gamer idaman kita disuruh bikin untuk toiletnya dulu ya, karena nggak tahu deh, mungkin kalau ada yang kebelet kencing. Nanti mau kencing di mana ya kan? Oke, kita taruh sebelah situ dan yep, kayaknya udah ya. Oke, kita akan coba cek ke tim partnya gamer idaman ya, teman ya. Wih, dadah tim parkku. Kita teleportasi dulu ke sana ya kan. Wih, kayaknya ini ya udah gede banget. Apakah gede banget, Pak? Gila sih ini ya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini untuk menjadi Zedaku. Sehingga dengan begitu kalian udah support channel ini biar bisa upload lebih sering lagi ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Zedex. Oke, thank you. Enjoy the video. Wow, luar biasa Robloxian Fun Theme Park. Oke, siap. Wih, ini bener-bener banyak banget kayak gini ya. Ini bagus banget sih, bro. Keren coy bikinnya si gamer idaman. Wow, wow. Keren banget coy. Ini apaan coba? Hey, tunggu pak. Tunggu, aku mau ikut. Bisa? Oh, bisa dong. Bisa. Tapi pelan banget coy. Ini buat pacaran ini ya. Kalau pelan begini. Oke, kita akan coba roller coasternya ya. Karena yang ini pelan banget coy. Parah banget dah ini dah. Oke, let's go. Wih. Hup. Yap, kayaknya sebelah sana itu tuh roller coasternya keren banget sih ini sih. Wow, ini pasti udah main lama coy. Oke, oke. Apakah ini? Oh, itu yang itu udah jalan tuh. Yang itu udah jalan. Eh, tunggu pak. Tunggu. Oke, oke. Siap belum kamu Pak Terence? Kayaknya ini bakal kenceng coy, lihat tuh, tinggi banget. Wow, ada ceritanya, ada giniannya ya, keren banget ini. Kita lewat lorong dulu. Wah, keren ya. Ini bisa buat inspirasi kita, coy. Wuh. Oke, siap. Lewatin lorong lagi, coy. Dan selesai. Oke, ya udah selesai, Pak. Wah, banyak banget ini. Gila ya, udah main dari tahun 2017, coy. Niat banget, coy. Niat banget sih ini sih, tapi keren ya jadinya. Ini apa nih, prosotan anak atau gimana nih? Ada prosotan anaknya juga, coy. Oke, kita akan ikutin Master Gamer Idaman ini ya, yang udah mainin dari tahun 2017. Katanya ada bawah tanahnya, coy. Gila, serius beneran ada, coy. Ini kafetarianya di bawah tanah, teman. Niat banget ya. Wih, rame banget, coy. Yang sebelah sini sepi ya ternyata ya. Oh, kasihan mas-masnya ini. Sepi coy sebelah sini. Lihat tuh mukanya. Mereka tetap senyum, tapi senyum sedih, teman-teman. Aduh. Sabar ya, Mas. Sepi banget coy. Ini cuma ada satu doang yang beli. Kita kembali ke Theme Park SpongeBob. Oke, kita sampai lagi ke Taman SpongeBob yang masih sepi juga, coy. Ini kita ganti deh warnanya juga jadi kuning. Ini kenapa ada pupupnya begini, coy? Waduh, kita harusnya kasih tempat sampah ya, teman ya. Aduh, parah banget dah ini. Gimana sih SpongeBob? Dia lupa ngasih tempat sampah, coy. Yaudah, kita akan kasih dulu ya. Ini kenapa gua muter-muter, boy? SpongeBob, mungkin SpongeBobnya jadi sponge ya, jadi dia bersihin. Lihat cara bersihnya, coy. Muter-muter. Ini kenapa aku muter-muter? Kita akan muter-muter lagi, coy. Up. Aku adalah sponge, jadi kita membersihkannya gitu ya. Muter-muter lagi sampai bersih lantainya.
SpongeBob joget coy. Kenapa aku ketawa? Aku jadi geli sendiri ya coy ya ngeliatin SpongeBob joget gini ya. Oke, ini mereka butuh apaan sih sebenarnya? Pada protes-protes mulu ya. Sebelah sini kita kasih apa ya? Kita kasih tempat duduk aja deh kayak gini. Kita kasih pohon yang gede ya. Oke coy, kayaknya kita harus hilangin dulu ininya. Terus kita bisa kasih pohon ini deh. Oke, yap, kita bikinnya begini. Oke, dan jadi biar nggak ada yang jatuh coy. Oke temen, agak aneh ya kayaknya ya yang bagian ini. Kayaknya ini nggak perlu deh. Ini yang sebelah sini nggak perlu kita kasih gituan. Kita biarin aja kali ya. Jadi sebelah sini ini khusus untuk kalau ada yang capek mereka bisa duduk-duduk di sini ya. Kayak si Mas What ini. Oke, sekarang kita akan warnai jalannya semuanya jadi kuning coy. Kuning-kuning semuanya gitu loh. Pohon jenis apa nih? Ini adalah pohon SpongeBob. Ini adalah pohon SpongeBob coy. Semuanya kuning gitu loh. Pohon sponge coy, ini namanya pohon sponge. Oke teman, kita akan coba bikin tempat roller coaster. Oke, apakah bisa? Nggak tahu deh. Ini akan jadi roller coaster kita yang pertama ya. Kita coba aja deh, ya kan? Kita bikin sebelah situ. Gimana tuh? Wih. Nggak ngerti deh ini maksudnya apa. Aku nggak tahu. Use chain lift to pull trains upward. Jadi kalau kita mau bikin dia naik, kita pakai ini chain lift biar dia bisa naik gitu coy. Oke, kita build ya. Dan oke, jadi kita bisa build lagi yang tinggi ya kan. Kita akan bikin mini dulu aja teman. Kita langsung muter gitu ya kan. Kita akan nyoba-nyoba dulu aja ya coy ya. Kita nggak akan bikin yang serius dulu. Yap, dan selesai. Oke, roller coaster kita yang pertama coy. Entah gimana juga. Oke, kita coba open ya. Apakah dia bisa? Oh iya, tempat sampahnya kita lupa coy. Wah, udah jalan. Tidak, ketinggalan. Wah, kita letak. Oke. Roller coaster pertama kita coy. Udah selesai gitu doang. Oke, kita akan bikin lagi aja tempat yang lain. Jadi untuk roller coasternya kita nanti akan bikin di video yang terpisah aja teman, khusus untuk bikin roller coaster coy. Oke, jadi untuk episode kali ini kita lanjutin lagi dulu aja untuk bikin wahana bermain yang lain teman-teman. Oke lah, kita akan bikin yang tower-tower ini ya kan. Cuma kita akan bikinnya di bagian atas coy. Jadi biar makin mantap ya. Kita akan bikin, wih, bisa coy. Kita bikinnya di atas biar tinggi banget ya. Jadi kita bisa lihat semua tim park orang-orang coy. A few minutes later. Oke coy, jadi udah jadi nih ininya jalannya. Kita akan kasih pagar ya, karena bahaya banget kalau nggak dikasih pagar. Oke, keamanan sudah siap coy. Kita akan kasih lampu di situ dan tempat sampah juga biar pada nggak buang sampah sembarangan ya kan. Sebelah situ, oh iya, kini di sini kita juga butuh lampu kan. Kenapa lampunya nggak terang sama sekali sih coy? Oke, yaudah, kita akan warnai dia jadi kuning lagi coy ya kan. Dan kita open teman. Wih, mantap. Ayo pak, ngantri semuanya. Kita udah buka nih tower yang baru. Oke coy, kita langsung aja coba masuk bersama dengan gamer idaman. Ayo gamer idaman, kita masuk. Wah, dia di atas coba. Apa emang bisa ya di atas gitu ya? Tolong pak, saya mau ke atas juga. Aku mau juga ke atas deh. Coba ke atas. Apakah bisa coy? Wup. Wih. Kita di atas coy. Wih. Semuanya kelihatan dari sini coy. Tinggi banget ya. Ini tinggi banget ini. Gimana pak? Yang di dalam itu sudah pusing? Pak Grady sudah pusing belum? Aduh, mules saya pak. Muter-muter di atas coy. Wih, dia beri daman ketinggalan woy. Masih di atas dia. Dadah. Dia masih di atas coy. Udah, jangan turun bro. Di atas itu aja jadi patung ya. Jadi patung. Jadi patung untuk tim park kita coy. Lihat tuh, dia malah atraksi teman. Joget-joget di atas tower coba. Gak apa-apa ya, mungkin bisa menarik pengunjung gitu loh, ya kan? Biar makin rame coy. Oke, jadi kayaknya bagus kalau di sebelah sini kita bikin untuk kafetarianya. Jadi untuk orang makan teman, kayaknya sebelah sini bagus ya. Dia masih joget-joget pak di atas sana. Lihat tuh, lihat tuh.
Masih cukit-cukit aja ya, dia atraksi terus ya. Oke teman, kita akan kasih jalan ya di sebelah sini semuanya. Yap. Misi ya mas ya, saya gusur dulu karena kita akan bikinnya begitu di belakang, oke? Okay? Baik pak, siap. Pintar. Berarti kita akan bikin langsung aja stand-standnya di sebelah sini. Semuanya berbaris ya, bersampingan semuanya, biar makin rame coy. Kita akan bikin restroomnya juga di sebelah sini kan. Nah oke, okay. Dan souvenir-souvenir juga akan kita taruh di sebelah situ teman, oke? Okay? Ini kita akan hancurkan semua berarti. Dan kita kasih jalannya coy. Wup, oke, mantap jiwa. Silahkan masuk. Kita ubah warnanya jadi kuning seperti biasa. Mantap. Ini souvenir-souvenirnya coy, sebelah sini bagus banget ya. Ada souvenir kayak Halloween gitu, souvenir Santa, dan ini dinosaurus. Ini ada bajak laut coy, oke mantap. Sekarang kita akan bikin ininya, jalannya, apa namanya, om pelit amat, di bulan puasa gak boleh pelit om, nanti kena azab. Ada-ada air lu bro. Ya dia ikutan jualan coy. Beli pak, saya beli goloknya. Mahal amat bang, 100.000. Biasanya juga 10.000 doang. Oke coy, jadi aku tuh mau taruh ininya, cuma kenapa nggak bisa ya? Oh, atau petnya kah yang menghalangi? Kita coba ya, kita ilangin. Bener coy, ternyata petnya yang menghalangi ya. Makanya dia nggak bisa ditaruh di situ. Nah, sekarang udah bisa, teman. Oke, kita akan kasih tempat sampah di sebelah situ. Dan kita juga harus kasih lampu-lampu juga coy. Wow, rame banget coy, sebelah sini. Iya, Tuan Crab. Bagaimana, nak? Ya, aku sudah mendapatkan banyak uang. Sekarang aku akan pulang. Tenang saja, aku akan kembali ke Krusty Krab. Dan aku akan membawa uang-uang itu. Baik, nak. Cepat kembali, ya. Aku membutuhkan bantuanmu di sini. Baiklah, Tuan Krab. Oke, teman. Jadi kita udah selesaiin tim parknya si SpongeBob ya. Ya belum selesai sih. Kita akan lanjut lagi mungkin di next episode. Karena Tuan Crab itu pengen uangnya lebih banyak lagi coy. Jadi SpongeBob akan balik lagi ke Krusty Krab dulu untuk ngasih uangnya ke Tuan Crab dulu coy. Oke, jadi makasih banget udah nonton video kali ini. Makasih juga untuk gamer idaman yang tadi kita udah lihat juga tim parknya keren coy. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen seperti biasa. And see you guys in the next video. Bye bye. Dadah.